Masa bersama tu, buka tingkap sikit. Pernah dengar? Okey, itu tak pernah dengar. Ya. Masa bersama, buka tingkap. Bodoh gila punya. Buka tingkap bilik. Macam jam fikir apa signifikan ni benda tu. Apakah mengenik? Tapi tak ikutlah. Try juga. Tingkap sikit. Tapi, try lah, goyang. Mak, goyang. Itulah antara perkongsian pelakon Pekin Ibrahim apabila bercakap mengenai petua yang diterima untuk cepat mendapatkan zuriat. Kata Pekin, walaupun petua itu mungkin dianggap mengarut dan pelik, namun dia melihat perkara itu sebagai nasihat dan ikhtiar daripada orang lama. Lain macam tips nak dapatkan anak tu eh. Dah lah-lah jumpa ni, nak tanyalah juga komen Pekin mengenai isu Abang Tesla yang memilih untuk kahwin dua atas alasan belum memiliki cahaya mata. Ha, cuba Pekin ulas sikit. Mungkin bagi situasi dia tu mungkin iyalah kot, mungkin keizinan isteri pertama ke apa. Tapi kalau saya, orang pun alhamdulillah, saya rasa saya try usaha. Maksudnya selagi boleh saya usahalah. Sebab bila kita, walaupun saya 4 years kot kahwin baru dapat kan, ada lagi orang 10 tahun, 20 tahun pun ada baru dapat. Jadi kenapa saya nak give up? Memang hampir 4 tahun tu kita nak try IVF lah apa. Tapi disebabkan rezeki yang orang tak nak bagi, tak sempat nak buat IVF. Memang dapat secara normal lah. Memang pressure. Bila tak dapat ni, orang perempuan ni pressure. Kita ni orang lelaki ni boleh relax-relax lagi kan. Kau start kereta, jalan boleh lepak dengan member, kau relax. Tapi untuk orang wanita, untuk orang perempuan, untuk isteri ni, dia pressure. Kita kesan kat dia. So, saya pun nak kena faham perasaan rumah ni kan. Of course, kita pun pressure. Sebab kita bersama ni kadang-kadang bukan untuk fikir anak-anak-anak. Kita bersama untuk enjoy the moment. Bukan kita bersama semata-mata anak kan. Jadi, saya pun mengalami satu situasi yang bersama fikir anak. Pressure, babe. Tak payah katalah kau hebat sangat lah. Kan, bila tak masuk bab ni, dia akan jadi pressure. Jadi, kita ambil keputusan untuk pergi jumpa doktor. Bila doktor check kesihatan, dua-dua normal, lebih relax sikit. Soalnya belum ada rezeki. So kita try alhamdulillah. Sebab orang tanya. Orang tanya, kadang-kadang kawan-kawan datang bawa rumah, bawa anak. Dia pula suka budak kan. Saya pula, kos lah, kita pun dah berapa umur. Nampak 25, tapi nampak lebih. Cuma komen saya yang pasal orang kahwin 2, kahwin 3, itu rezeki dia. Okay, rezeki dia kalau kata dapat keizinan isteri dia, alhamdulillah lah. Saya tak nampak masalah pun dari sudut. Cuma orang tak suka konten. Tapi kan, mungkin dah jodoh dia. Yalah, rezeki masing-masing kan. Takkan dalam hubungan kita suami isteri kita nak give up 4 tahun baru kan. So try. Itu yang saya cuba, cara modern, cara tradisional. Walaupun Mona dia modern sikit kepala otak dia ni. Saya ni orang kampung. Orang kata kau pergi jumpa ustaz, aku pergi jumpa ustaz. Orang kata pergi jumpa pawang, jumpa pawang. Kalau Mona, you dah kenapa kan. Benda tu kita tawakal lah. So lama-lama bila dah jadi macam tu, dia pun terkejut lah. Itulah. Jadi. Aku dah cakap dah, kau tak percaya lah. Mungkin kau ada nasihat yang paling pelik you pernah terima, macam tips untuk dapatkan anak daripada orang luar. Macam-macam. Salah satu je macam mana? Masa bersama tu, buka tingkap sikit. Pernah dengar? Okey, itu tak pernah dengar. Ya. Macam jam fikir apa signifikannya benda tu. Apakah mengenik? Tapi tak ikutlah. Try juga. Tingkap sikit. Tapi. Try lah. Goyang. Mak, saya goyang. Ah tak, itu ada tau tip yang macam tu. Memang ada. Memang. Ha, kau sama tu pergi, kau buka tingkap orang tua. Kau buka tingkap sikit, menghadap kiblat. Semua ada benda pelik-pelik, tapi kita aku ikhtiar je pun cakap. Ha. Tu yang last pergi jumpa Ustaz Din eh, masa PKP tu kat Melaka tu. Tapi ada kat Jaipan dia. Sebab masa saya pergi jumpa doktor, doktor scan Mona macam ada cyst. So sebesar duit 50 sen. Tapi every 2 weeks kita kena pergi scan. Kalau tak membesar, dia normal lah pergi wanita. Tapi kalau membesar, kena operate. So aku masa pergi rumah Ustaz Din tu, aku bayangkan eh, aku masuk je rumah dia. Oh abang, Pekin okey, tak ada masalah. Tapi kat Mona ni, saya tengok ada macam benda hitam dalam ni. Adalah macam besar-besar duit 50 sen. Dia boleh cakap macam tu lah. Ah, aku diam. Eh, siapa cakap? Dia scan, dia yang scan. Ya, so kita tak, dua-dua terdiam. Aku Mona semua terdiam. Kau pandang aku, pandang kau. So macam mana Ustaz? Apalah, tawakal lah, kita ikhtiar. Dia baca-baca je. After 1 week kot, kita pergi check up. Tak ada. Oh, hilang? Tak ada benda tu. Doktor berkali-kali scan, tak ada. Makan apa, tak ada. Tak ada. Ha, itu kat Jaipan lah. Itu aku lalui. So duduk, sebulan pregnant.